tadi mengutip kata Hillary, kasir Indomaret aja ada supervisornya. Masa kemudian selevel setinggi komisioner KPK tidak diawasi? Yang ini yang saya herankan ya, mengapa seakan-akan presiden ini dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memilih orang-orang yang bakal menjadi dewan pengawas di lembaga yang berada di bawah eksekutif secara struktural. Presiden ini adalah hasil dari produk demokrasi, dipilih oleh masyarakat dan sudah sangat wajar dia bertindak atas nama bangsa dan negara untuk kepentingan rakyat. Jadi menurut saya itu hanya mungkin segelintir dari orang-orang yang mungkin kepentingannya tidak terakomodir selama Presiden Jokowi menjabat.